Memelihara dan mengoleksi hewan merupakan salah satu hobi yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Nah, sahabat RN, hari ini kita sudah ada di salah satu pasar hobi di Makassar, beralamat di Jalan Todopuli Raya, Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pasar hobi ini merupakan surga bagi para pecinta binatang untuk yang mau memelihara maupun mengoleksi binatang tersebut. Nah, di pasar hobi ini banyak sekali dijual berbagai macam binatang, seperti ada burung, ada merpati, ada ayam jago, bahkan ikan hias pun ada di sini. Nah, hari ini ikuti saya untuk mewawancarai salah satu penjual ikan cupang yang ada di pasar ini. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Haruna, salah satu penjual ikan cupang di pasar hobi Makassar ini. Bisa saya wawancara Bapak sebentar? Ya. Jadi menjual ikan cupang ini Bapak mulai dari tahun berapa? Saya mulai dari 2018. Kalau kita lihat jenisnya ini Pak, yang mana sebenarnya yang paling mahal? Oh, kalau yang di sini ini yang paling mahal, ya, yang ya, saya lihat juga tadi ini yang paling unik menurut saya. Ya. Ini harganya sekitaran berapa? 150 ribu. Seekor ikan cupang ya, harganya 150 ribu. Kalau harga yang paling murah lah yang cocok buat anak-anak beli itu yang mana Pak? 25. Oh iya, 25. Almond. Walaupun harganya 25 tetap menarik ya Pak ya. Bagaimana omset Bapak selama pandemi ini, Pak? Ya, kayaknya beda. Banyak yang masyarakat yang kurang keluar rumah. Iya. Selalu biasa-biasa, bebas keluar. Agak beda. Apalagi PSBB kemarin, iya, mungkin tadi iya, itu kurang yang datang iya, berkunjung di pasar hobi ini. Jadi omset Bapak mungkin menurun. Iya. Sampai sekarang Pak itu masih menurun atau sudah ya, mulai stabil? Sedikit. Ya sudah mulai belum stabil. Stabil ya? Tapi, belum stabil iya, tapi adalah peningkatan iya, dari pandemi. Itulah liputan kami di Pasar Hobi Makassar. Nantikan liputan kami selanjutnya. Rakyat News, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.